Pratama Arhan, gelandang tim nasional Indonesia, tiba di rumahnya di Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarjo, Blora, Jawa Tengah. Kepulangan Arho, sapaan akrab Arhan, disambut bahagia oleh keluarga. Namun Arho mengungkapkan, salah satu alasan dirinya pulang adalah menjenguk ibunya yang tengah terbaring sakit. Arho mengaku sang ibu selalu mendukung karirnya di sepak bola. Dirinya pun kangen akan masakan ibunya tercinta itu. Arho pun mengaku sosok ibunya sangat berarti bagi karirnya dalam sepak bola. Ya, ibu saya selalu berjuang dan alhamdulillah bisa sampai sekarang ini karena doa ibu. Ya, disupport terus sama orang tua, ucap Arhan saat ditemui di kediamannya. Sementara itu, kepulangan Arho ternyata didengar Bupati Blora Arif Rahman. Arif segera datang dan sekaligus menjenguk ibu Arhan yang sedang sakit. Selain itu, Arif segera meminta jajarannya untuk membantu pengobatan dan perawatan ibunda Arhan tersebut. Tadi saya dikabari Arhan, sebenarnya malam ini saya undang bersama keluarganya ke pendopo. Kita mau jamuan makan, tapi dia kasih tahu kalau ibunya lagi sakit. Terus akhirnya saya bawakan dokter dan ambulans dan dirawat agar cepat sembuh, kata Arif. Dalam kesempatan itu, Arif mengatakan dirinya juga mengaku telah berbincang dengan Arhan. Arhan, kata Arif, meminta beberapa hal. Salah satunya adalah renovasi rumah orang tua. Saya diskusi sama Arhan. Dia requestnya, ni iso mae, kalau bisa rumahnya dibangun pak, nanti kita diskusikan dengan Pak Kadis, kepala dinas apresiasi untuk Arhan. Kira-kira piye desainnya. Kita juga mengumpulkan beberapa teman Blora, nanti kita saweran rame-rame, ujar Arif Rahman. Selain itu, Arhan juga meminta Pemkab Blora untuk memperbaiki jalan desa menuju ke rumahnya. Ya, termasuk jalan ke sini ya, ucap Arif menambahkan. Mitra Olahraga Berbahagia, dimanapun Anda berada, itulah beberapa berita yang bisa disajikan oleh kami pada kesempatan kali ini.